Hello guys, assalamualaikum. Kembali dengan channel AKA Fala. So, hari ni kita nak buat apa guys? So, hari ni kita akan main game. Yes, semua korang pula. Semua orang tahu pasal game ni, iaitu Car Parking Multiplayer. So, hari ni kita nak buat apa guys? Masalahnya saya sendiri pun tak tahu nak buat apa guys. Saya nak main online. Kenapa saya? Sebab saya bosan. You know why is that bosan? Yeah, I very bosan ke tak? Tak ada siapa main. Semua orang diam. Tengok, diam je. Aduh, main je lah. Ya Allah. Aduh, nak juga aku main. Aduh. Pening kepala aku dah. Pening tau, dah pening. Okay. Jom kita main. Connecting pun lama. Apa ni? Okay, let's go. So, hari ni kita, ya Allah. Siap. Nggak ada siapa ni? Abang KL, apa lagi? Ha, banyak lagi, banyak. Siapa pula tu cakap tu? Ni guys. Abang KL bakal hijau stop racing. Siapa pula nak race dengan AK Fala ni? Nissan GTR memang boleh lah. Jom kita gangster di sini. Kita gangster. Come on. Come on. Yes, aku tahu. Aku ni aku kalah, okay? I know, okay? Sebabkan aku main ni lah. Sebab aku... Tunggu. Kita nak buat... Kita nak... Ni sikit guys. Ya. Kita macam tipu dia lah. Wey. Fuck you. Kena tipu. Aduh. Tak apa. Duit aku... What the fuck? Duit aku sikit tu. Sebabkan race tu, aduh, pintar banget. Kenapalah aku pergi race buat apa? Memang duit sikit kan jawapannya, aduh. Dahlah race tu haram untuk agama Islam tau. Aku pergi race buat apa? Memang haram kan jawapannya. Aduh, aku pergi race buat apa? Nak dapat dosa, aduh. Aku pakai kereta Lada ni bukan sebabkan kereta ni best eh. Bukan. Sebab kereta Lada ni, dia tiba. Itu sebabnya aku pakai tu. Apa seng dengan kereta Ikenai warna merah tu mabuk. Pergi langgar benda. Player CPM Malaysia, diorang tak main lah. Aku suka player CPM Malaysia. Yang membuatkan aku tak suka adalah apalah, umur-umur atas kita guys. Contohnya macam umur atas kita lah guys. Umur-umur abang kita, umur-umur kakak-kakak kita. Ha, tengok lah. Sorry guys. Ayah aku cakap pula. Alay. Okay. Tengok lah guys. Orang-orang yang jual kat sini pun orang-orang budak-budak guys lah. Aku rasa mungkin budak-budak tidur awal kot. Compare dengan aku, aku tak tidur awal sangat. Sebab aku selalu tidur lambat. Masa aku kecil lagi, aku dah pandai tidur lambat dah guys. Aku harap sangat korang dengar lah suara aku. Jangan pula tak dengar. Kalau tak dengar susah pula kan. Aduh. Hei, susah weh. Korang ingat tak lagi aku ada upload video di mana aku ada upload aku ada tunjukkan korang yang aku jual kereta harga RM1, harga free. Dan masa tu banyak budak tau. Pendapatku mungkin masa tu adalah masa aku terjumpa budak. Bermaksud aku boleh jumpa budak waktu-waktu petang-petang macam tu ataupun waktu-waktu macam tu lah. Tapi kalau waktu malam, waktu orang-orang besar lah. Contohnya abang-abang ataupun kakak-kakak. Sebab kenapa? Sebab aku main waktu malam. Tu tengok guys. Semuanya orang-orang abang-abang, orang-orang kakak-kakak guys. Lebih kurang macam umur atas aku lah macam tu. Ataupun umur-umur sebaya aku. Tapi umur sebaya aku... Perangai diorang tak macam
kerepot sangat. Kerepot. Kalau apa ni? Style Sia Skyline Paul Walker. Okay. Macam ni lah orang abang-abang dia cakap siak lah. Siak, 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 siang. Siak lah. Siak. Tiba. Okay. Okay. Siapa tengok? Kau tulis apa woi? Dia tulis. Woi, siapa tengok? X-T-E-T-A. Zenta woi, bukan Zent. X-T-E-T-A. X, X kemudian Teta. Aduh, macam pelik namanya. Zenta weh, bukan Xeta dulu. Kau tulis apa? Aduh, nantaklah dia. Nantaklah dia malu. Nantaklah apa pun dia aku. Lebih kurang macam ni lah guys. Dia macam umur-umur atas aku lah guys. Umur aku, kalau boleh aku nak diam dulu. Kalau subscriber aku banyak, tiba. Boleh lah kan. Tapi tunggu dulu. Dia macam umur-umur atas aku guys. Sebab kenapa? Sebab aku tengok diorang orang tak jual kereta guys. Selalunya umur-umur abang-abang ni guys, contohlah kan umur abang korang 30 tahun pula. Umur abang korang umur abang korang 20 tahun macam 20 tahun. Aku ni kan kalau ya, kalau lah umur abang korang tinggi-tinggi kan, apa tu umur abang korang besar-besar kan. Aduh, macam mana aku nak cakap ni. Aduh macam mana cakap eh. Kalau lah umur abang korang lah, kalau lah korang ada abang, kalau korang ada kakak, umur abang kakak korang lah besar-besar kan, umur apa tahu lah kan besar lah, tahu kan lah. Kalau aku tak adalah besar mana, tapi tahulah kan lah. Aku tak nak bagi tahu. Tunggu sampai subscriber banyak. Banyak alasan aku ni. Okay. Sebenarnya kita nak buat apa? Aku rasa macam tak ada konten lah hari ni. Aku rasa macam aku buat game tapi buat game. Aku buat video tapi tak ada benda yang special. Macam tu. Contohnya macam Zenta Gaming ataupun AKA Nazro ataupun Kero Gaming ataupun Mish ataupun banyak lah. Kalau diorang tu buat konten lah, buat prank lah, kat prank pula, buat prank prank kau orang. Aku masalahnya nak buat prank pun tak tahu macam mana nak buat. Aku kalau nak prank orang kena tukar nama. Kalau aku tukar nama, boleh lah. Ini masalahnya tunggu dulu kan. Banyaknya orang guys. Orang yang umur-umur dia tinggi-tinggi guys. Contohlah kan umur abang korang hati ya Allah susah nak cakap. Ya. Contohlah guys, umur abang korang, umur kakak korang tinggi-tinggi kan. Umur abang korang, kakak korang besar-besar kan. Macam ni perangai dia orang. Race je kerjanya. Tapi kalau video sebelum ni aku ada upload video, ada satu budak ni tapi dia pergi ke tempat dealership ni. Pendapat aku mungkin budak-budak yang bawah umur dia nak kereta, manakala umur abang-abang ataupun kakak-kakak dia nak race. Pendapat aku lah. Tapi kalau ya Allah bising kereta ni. Kalau umur Bukan. Kereta ni bukan bising lah. Tapi bila aku nak tekan kabel tu, pergi ke atas tu, dia macam bising lah. Okay. Kalau lah umur sebaya dengan aku, nak kata race tu pun tak juga guys. Sebab umur sebaya dengan aku ni, dia tak, nak kata race tu tak adalah banyak, tak ada banyak pula. Tak adalah kata beri sangat lah. Tak ada lah. Dia macam nak kata kaki race, tak juga. Nak kata kaki buat kereta design, tak juga. Sebab sebenarnya je. Tapi memandangkan tak semua orang pandai buat kereta design. Tambah-tambah lagi aku tak tahu nak buat kereta design dan tak tahu nak buat kereta glitch.
zaman zaman kereta glitch banyak tau orang nak kereta glitch. Eh banyak tau zaman tu banyak orang nak kereta glitch. Aku tak tahu, korang boleh tak komen kat bawah kenapa semua orang suka kereta glitch? Even aku nak kereta glitch pun tak boleh. Aku suka kereta glitch. Sekarang ni aku tak suka kereta glitch sebab masa dulu kan aku ada race dengan satu mangkuk ayun ni. Dia belagak. Lepas tu aku cakap lah macam lah kau tu hebat sangat, macam lah kau tu apalah dia macam lebih kurang macam orang orang apalah macam orang macam lah dia tu hebat sangat lah, macam lah dia tu boleh kalahkan semua player mata dunia ni konon. Ha. Lepas tu dia pun angry marah apa semua tu, dia suruh aku kuris dengan dia. Tambah-tambah lagi aku pakai kereta buruk masa tu, zaman dulu kan, okay. Zaman dulu pula, zaman tu dia kan, bila aku tengok, bukan tengok lah, bila aku race dengan dia kan, rupa-rupanya dia pakai kereta glitch. Patutlah belagak, patutlah sombong. Dia cakap kau tak ada siapa boleh kalahkan dia. Memang tak ada siapa boleh kalahkan dia. Dia pakai kereta glitch. Mana sah tak bodoh jawapannya. Memang kereta glitch. Alahai, fake menang je tahu. Hey, bising lah lu. Why fuck you? Aku tak suka kereta glitch sebab banyak memori kotor. Ya Allah, siapa pula ni? Lain kali je lah. Busy tengah buat video ni. Aku tak suka kereta glitch ni, banyak memori kotor lah. Tambah-tambah lagi kereta yang ada design ni, lagilah ada memori kotor. Kereta glitch dengan kereta design ni banyak memori kotor kat hidup aku ni. Sebab apa? Sebab sepanjang aku jumpa player CPM, tambah-tambah lagi bangsa Melayu kita ni, dia macam tak ada adab tau. Tambah-tambah lagi masa tu aku belum jadi seorang YouTuber. Aku rasa menyesal tau. Kenapa? Kenapa aku rasa menyesal? Sebab aku tak tunjuk muka pula. Sebab aku tak tunjuk karakter pula. Aku tak tunjuk apa tu diorang punya apalah, diorang punya perangai, diorang punya ni, diorang punya tu. Banyak tau. Zaman dulu, zaman Kero Gaming, zaman Niche, zaman Zenta Gaming, zaman AKA Nazrul. Zaman aku kan, zaman aku ni memang terlalu beza sangat lah. Sebab kenapa? Sebab bila aku tengok kat channel AKA Nazrul, Zenta Gaming, player-player SPM dia macam tak ada buat hal lah. Lebih kurang macam tak ada cari pasal lah kan. Tak ada bully, tak ada ejek, tak ada kena maki kan. Tapi kalau aku kan, kalau lah aku masa tu belum jadi seorang YouTuber. Masa tu kan aku belum jadi seorang YouTuber tau. Aku rasa macam kalau mereka kata aku. Huy. Fast and Furious, kejar-kejar. Tiba. Tak ada. Mama Ladi kan. Masa tu lah guys. Masa tu banyak memori kotor lah. Jangan cakap ni lah tu lah. Padahal apa yang aku cakap tu betul semuanya. Aku tak faham lah apa masalah mental diorang tu. Ada cakap aku ni bodoh lah. Apa masalah aku. Padahal aku ke mana ada buat. Aku mana buat apa-apa pun. Aku cuma lalu depan dia je. Nama dia, aku tak nak bagi tahu korang. Tapi tak apalah, lagi satu dia bukan tahu pun. Dia cakap aku bodoh kan. Okay, fine. Dia cakap aku bodoh. Okay. Kali ni, kita tengok siapa yang bodoh. Dia cakap kat orang YouTube lah. Dia cakap masa tu aku orang... Masa tu aku belum seorang jadi YouTuber. Tapi tak apa, aku nak cerita juga. Nama dia, kalau ni lah guys. Okay, namanya F-R-E-D. Dia punya sebutannya freak. Macam mana sebutannya? Dia punya sebutannya pelik lah. Lebih baik dia bubuhkan nama dia yang nama dia tebak. lebih baik dia letak nama dia babi kan. Sebab perangai dia memang almost babi. Aku tengok perangai dia dah macam syaitan dah.
Dan ada ni guys. Ha, ada satu album ni kan. Aku ni eh. Aku ada terserempak pula. Masa tu aku belum jadi seorang YouTuber. Masa tu update lama. Masa tu aku pakai karakter baju, bukan baju lah, tapi karakter orang yang pakai baju baju biru. Dan dia ada garis-garis tu, garis-garis warna merah tu. Dia macam garis, garis apa tengah ni guys. Ni eh, mana tak. Harap, harap adalah kat terbalik tu eh. Tu eh, aku nak tunjuk kat korang. Kalau boleh aku nak bagi tahu secara direct, tapi aku takut kalau korang tak tahu dah. Aku takut kalau korang tak faham, tak ni tak tu. Ha. Jadi lebih baik aku tunjuk. Ha. Ya Allah, kereta ni lembik. Oi, ya Allah, menyesal aku pakai kereta ni tahu. aduh. Oh, apa sat dia? Oi, ya Allah, letak tengah-tengah jalan. Ya Allah. Membahayakan nyawa orang je. Woi. Woi. Ngembak. Suara orang ada. Tapi mana orangnya guys? Alamak, game ni ngembak je kerjanya. Game ni bug lah. Game ni apa kata orang, dia bug. Dia aduh, teruk ah. Apa ni Ozaz? Fix lah betul-betul. Serius lah Ozaz. Janganlah main-main Ozaz. Tolonglah Ozaz. Okay Ozaz. Okay. Batu ni boleh. Batu pun terap. What the fuck? I don't know why it's going neon over here lah. Kalau tu maksudnya ni pun apa kan? Ah yes. Yes. Jawapannya ya. Ya memang pun. Kalau benda tu gelas, sepatutnya kita mana boleh langgar kan? Ha, tapi bola eh, bola sepak. Ha, korang jangan ingat benda tu terlalu. Okey eh. Oi, sakit oi. Sakit tanduk. Okey, jangan sebut. Bahaya. COVID-19. Okay, tiba lah aku ni. Tiba lah. Aduh, bodoh. Ayuh. Kita pilah. Okay. Aku ada ni kan. Mana tadi dia. Aku cerita. Lepas tu Ida dah lupa. Apalah aku ni. Cakap je pandai. Tapi cerita tak tahu. Okay. Ni kan. Aku kan. Ada satu abang ni kan. Aku masa tu update-nya, update lama agak, update karakter apa tu, karakter yang baju biru, kemudian dia ada belang-belang macam tu. Dia macam ada garisan merah tu, garisannya tegak, garisannya tegak-tegak macam tu. Masa tu lah, dia punya bajunya macam baju, apa tu, bola sepak Messi tu, apa tu? Messi, apa entah nama dia, susah betul sebut. Okay. Ha, kan. Eh, apa masalah polis tu? Oi, fuck you lah. Okay. Ha, kemudian, masa tu kan, aku terjumpa dengan satu abang ni. Abang ni dia pakai karakter baju Ronaldo. Dan masa tu, ada banyak player SPM abang-abang tu kan. Pendapat aku, umur diorang tinggi-tinggi aku. Besar-besar kan umur. Umur dah tinggi-tinggi besar-besar kan. Ha. Pendapat aku, umur diorang besar-besar lah. Umur diorang dah besar lah kan. Sebab suara diorang pun dah mau dah matang dah masa tu. Masa tu suara aku tak matang. Banyak betul memori buruk lah. Masa tu aku ni lah guys, aku terjumpa abang tu lah, cakap tu lah. Lepas tu dia cakap diam lah. Ha, dia cakap macam tu kan aku. Dah lah aku bagi dia dua. Dah lah aku bagi dia duit lagi pula tu. Menyesal betul aku bagi duit RM500,000. RM500,000 aku bagi kat abang Mangkuk Ayun tu. Menyesal aku bagi tau. Aku bagi sebab aku ikhlas lah.
Menyesal aku bagi si mangkuk ayu tu. Eh, nama je abang tapi perangai macam setan. Aduh. Banyak lagi guys. Banyak lagi orang-orang yang aku tak suka, banyak lagi orang-orang yang aku benci. Bukan benci lah. Aku sebenarnya sayang diorang. Walaupun diorang layan aku macam mangkuk ayun, tapi aku sayang diorang. Aku anggapkan diorang tu saudara aku, saudara Palestin. Tiba. Aduh, tiba. Aduh, tiba lah aku. Main game masa si tiba. Kenapa dengan kereta Nissan tu? Parking tepi jalan macam pelik. Oh, creepy. You know what's that creepy? Creepy tu dia macam siapa kambing? What? Apa kambing? What? Siapa kan? Siapa kambing? Pergi ke kedai terjumpa mantu. Lek kau tak siapa kambing apa benda semua kambing. Apa ni cakap kambing lah apalah apa ni cakap kambing lah apalah apa ni cakap apa ni cakap kambing siapa kambing apa ni cakap kambing kan orang Oh. Mana tadi? Hey, you assos. Boss, you mother. Jangan. You mother. Boss, you mother. Ross, you mother. Dia kenapa? Nazrul fake. Nazrul fake. Gila lah. Jadi kepala tengkorak. Kau dia, itu bukan real. Oi, takkan kau tak tahu beza Allah dengan setan? Ya Allah, punya lah jelas. Aduh, takkan tu kau tak nampak dia punya namanya. Nama. Bukan nama lah, tapi dia punya, apa kata orang? Ah, yes, betul, nama dia. Dia sepatutnya letak nama R tau. Kat sebelah Z tu. Sebelah Z tu, dia sepatutnya letak R. Ha, dia letak nama R-U-L. Ha, baru betul. Ha, baru macam kan. A.K.A. N-A-Z-R-U-L. Nazrul. Sempat lagi kau percaya kata fake tu. Sempat lagi kau percaya kata fake. AKA Nazrul main siang weh. Kau cakap AKA Nazrul main. Ya Allah, kau sempat lagi percaya kata AKA fake tu. Ya Allah, kalau aku tak ada, aku nak percaya. Fake tak kena langgar. Ya apa benda ni. Aduh, oh. Eh, langgar lagi. Bangang tu. Tadi aku apa ke? Langgar ke tadi? Sebab tadi masa aku tengah drive tadi, mata aku masuk abuk. Itu sebabnya aku bawa macam orang mabuk. Aku bawa sambil tengok mata sebelah, tengok mata kiri je. Harapkan mata kiri je yang boleh tengok kereta aku. Dah lah guys, kita teruskan.
bosan lah kita di atas ni, tak ada fashion tu. Aku dah tahu dah. Oi, kau buat apa tu? Simpan dada eh. Anda ditahan, anda dikepung. Aku tiba. Kau jangan arak eh, aku es. Bang, buka pintu bang, kita nak naik. Saya yang buka. Kau sudah je kata. Sorry. Sempat. Sorry. Nah. Kesian kau. Mana kau? Mana? Ha ni. Aku bagi duit semua duit aku ni. Ha ni. Ha. Makan kau. Aku bagi semua duit aku. Aduh. Tak payah. Habis duit aku korang. Sorry. Ada tak yang jual 350Z ke 370Z ni? Mana ada? Aku malas beli pakai duit kredit. Tak dapat. Malas dia cakap. Malas? What the fuck is wrong with you? Dia cakap malas. Alahai. Aku tak malas tau. Aku aktif. Aku kalau habiskan kredit aku memang cepat. Memang very fast. Memang. Ya Allah, bising lah kereta ni. Tengah cakap pun tak boleh. Ya Allah. Oh, bising lah. Tahu bukan bising kan? Nak tahu pun lah. Aku bawa kereta pun bising. Stop drift. Aku ke mana drift? Mana-mana kau je. Syaitan. Tiba. Ni cakap yang ada nama bodoh. Tiba lah kau. Main cakap bodoh aja. Habis kereta aku. Aku tak fix langsung kereta aku ni. Oi. Aduh. Cakap je pandai tapi tak fix kereta orang. Tak fix kereta sendiri. Bila traffic dizzy. Ya Nazrul macam tu. Tahu pun AKA Nazrul dia punya kereta ni lain. Bukan kereta lah tapi dia punya apa kata orang? Dia punya warnanya lain lah. Tahu pun. Aku sendiri pun tahu juga AKA kereta AKA Nazrul tu dia punya warnanya lain. Dia punya design, dia punya makor hijau semua lain. Ha, memang lain semuanya. Ha. Woi, bising kereta ni. Dah. Okey, mana tadi eh? Okey. Sorry guys, aku terpaksa cakap kuat-kuat untuk korang dengar lah suara aku. Kalau korang tak dengar, susah pula kan. Aduh. Macam, ya Allah, nasib baik tak langgar. Nasib baik tak langgar. Ni ke Mangkuk Ayun tu? Ke Mangkuk Ayun? Hey, you fuck. Hey, you Mangkuk. Dey Mangkuk. Hey, aku tanya kakak woi. Oi, sini dulu. Hey you, sini dulu. Oi, fake lu eh, fake. Dasar fake. Tak boleh cakap. Memang betul kau tu fake. Dah tak payah kau nak berlakon lah. Kau tak payah nak cakap AKA lah. AKA mak kau hijau lah. Aduh. Kau dah kenapa langgar aku pula ni? Tiba. Oi. Tak payah cakap loi. Tak boleh cakap kau. Kau tak boleh cakap. Nak kenapa dengan Mahfud Ayu? kereta Nissan 350Z tu tak boleh cakap. Rasa AKA fake. Ya Allah, apa sayang dengan phone aku ni? Nama bocah dia. Hawaii, fuck you lah. fuck you face. You face the penis, tahu tak? Masya Allah.
High five. Oh, AKA fake. Kau buat apa sini? Apa kau cakap? Tibalah kau lu. Eh, kau nak pergi mana tu? Kau nak pergi mana? Datang sini. Gua dah lari pula dia. Ah, dasar pengecut. Memang betul dia tu bukan AKA real. Dia AKA fake. AKA Israel. Mana AKA, ah nasib aku tersebut AKA Nasru pula. Mana tu? Mana? Oh, ada lagi. Sempat lagi dia hidup. Kita kacau dia guys. Ah, gak bisa. Wah, gak bisa dong. Tak bisa weh, tak boleh. Alamak, aduh. Kenapa eh? Aduh. Woi, dia pergi mana tu? Woi, tingginya. Woi, laju dia, tinggi pula lajunya. Nak pergi mana tu bosku? Dia pergi larikan diri. Okey, don't worry. Kita ni polis. Kita ni L, apa tu? Polis lah namakan. Polis Evo. Lagu pula. Keretanya bising lah. Okey. Ya Allah, apa benda bangang. Jalan raya. Dah mana pula? Apa terbagi? Oh, dia pergi situ. Don't worry. This is Police Evo. Police Evo berani. Dia polis. Ya Allah. Nabrak. Kau ingat? Accident. Kau ingat benda-benda macam ni boleh ganggu Police Evo ke? Tak mungkin. Police Evo bisa. Gue tahu. Sebab gue pun Police Evo. Mak kau hijau. Astagfirullahaladzim. Gue tahu. Sebab gue ni pun Police Evo. Evo juga. Peminat Mitsubishi Evo lah. Boleh lah. Apa sel kau gain dengan dia? Tak faham tu lah. Play CPM ni gatal lah. Mesti dia punya apanya. Aku tu menyesal accident tu. Tergolek macam Fast and Furious tergolek. Tiba. Lari Israel tu lari. Nak pakai pula all wheel drive ni bang. Betul all wheel drive. Makan kau all wheel drive. Always drive dia kerjanya. Graphics pula turun. Ya Allah. Fast pula buat apa? Mak kau hijau lah fast. Tengok ni game. Sumpah jelek. FPS ni drop gila weh. Ozas, tolong lah Ozas. Come on lah Ozas. Janganlah dodol Ozas. Please lah Ozas. FPS ni drop. Ya Allah. Nak gerak sikit pun tak boleh. Ozas, can you fix this bug? I hate this bug. Tolonglah Ozas, fix lah. Macam mana saya mau tangkap itu Israel kalau Ozas tak fix benda ni sendiri? Siapa pula lalu kat bontot aku ni? Kacau je lah. Siapa pula nak add aku ni? Fuck you. mula aku kukuh cara sekarang. Aduh. Okay, memandangkan aku ni suka mencelup, jadi aku mencelup ajalah. Wah, woi, pintar banget. Kenapalah aku tak celup dari tadi. Oi, Israel, kau nak lari mana lagi? Kau dikepung oleh Palestin.
Macam mana mau nak bawa kereta ni? Ya Allah, lag lebih. Aduh, FPS ni block gila. Tengoklah nak kena steady pun tak bisa. Wah, parah ni game sumpah. Dah main pula. Kau nak lari mana lagi, setan? Tengoklah kereta ni jelek lah. Alah, isi sikit pun jadilah. Bismillah. Langgar je. We dom teredo. Dom teredo. Tiba. Ah, great. Bukan great tapi oh shit ada lah. FPS ni drop lah, ya Allah, Ozas. Come on lah. What the fuck is wrong with you, Ozas? Drop je lah. Tak apa. Off je. Tak apa. Halal. Tenggorak kau halal. Hey, nak juga aku FPS kena drop aku ni. Kau nak pergi mana, Israel? Kau nak pergi mana? Kenapa kau nak follow yang fake tu, ha? Kenapa? Otak kau kat lutut ke, ha? Nak follow mangkuk Ajun tu? Ha, aku cakap. Aku tegur tapi dia orang diam pula ni. Babi punya anak. Babi punya anak. Kau dapat anak fake. Jangan salahkan aku, eh. Jangan salahkan ustaz. Jangan salahkan ustaz pula. Jangan salahkan aku, eh. Kalau kau dapat anak fake, aku tegur kau tu sebab aku tak nak kau dapat anak fake. Masalahnya kau nak otak kau kat lutut. Itu masalahnya, bodoh ni jawapannya. Kau ni bodoh. Bodoh lah. Lepas tu lari. Tiba ke lari lah kerjanya. Gak bisa lu lari. Tak apa, tekan je. Cuba tekanlah. Aku nak tumpang, tahu tak tumpang? Ha, tumpang. Alahai, beria. Ada tiba. Aduh. Mana dah? Aduh. Bosan lah. Tak best tumpang orang. Lebih baik aku buat sendiri. Aku bawa kereta macam mana. Ada gaya lagi. Freestyle lagi. Mangkuk kau pula. Freestyle lagi. Ni dia. Ni. FPS-nya tetap drop weh. Fed up betul lah main game murah ni. Game burik. Susahnya nak kona. Ya Allah, kona pun. Kona senang kot. Jalan je lah. Saja langgar tu. Buangang ni beruk. Dasar beruk lu. Beruk lu eh. Okay, fine. You are beruk. So, I give beruk for you. Wait for there, okay? You fucking bitch. Let's corner. Come on lah, this is Lada lah, bukan My V eh. My V tu, tak siapa suka My V eh. Tidur. You want see My V boleh terbang? My V boleh terbang. You want see? Lama jingin tak boleh lah. Pui lah, aduh. Pui terus. Kereta pula yang apa, aduh. Kereta Lada, kereta buruk boleh kejar. Kereta JDM boy. Ini kereta Soviet ni, kereta buatan Rusia. Saya suka kereta buatan Rusia ni sebab dia orang tahan lasak. Sebab kereta Rusia ni tahan lasak. Kau nak pergi mana? Sini pula sana. Okay, sure.
Woi, janganlah bumbung-bumbung ganggu apa sekalipun, tapi kereta ni tetap boleh. Ya Allah, accident. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Alamak, tembus pula. Eh, jangan lah. Okey, jom. Jom, jom, jom. Let's go. Let's go, let's go. Jom. Adik, jom. Adik. Aku add je guys, Israel ke, Yahudi ke, penis ke, kotak. Aku main add je guys. Aku bukan nak fikir guys. Aku main add je. Jom, jom, jom. Jom, 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 jom. Aku tahu dia tu fake. Tapi dalam ayat. Ayat pula. Tapi kita memang cakap orang tu fake. Ya memang, orang tu memang fake. Tapi hati dia tak ada lah. Tak ada lah fake mana guys. Kita cakap orang tu fake lah. Fake, 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 fake. Tapi hati dia tu tak fake guys. Itu lah sebab dia. Saya tak kecam habis-habis. Kalau mereka kata saya, saya nak kecam betul-betul. Tapi tak takpelah. Janganlah kecam sampai habis. Nak kecam tu cacam. Tahu cacam. Saya pun tadi bukan kecam lah. Kecam juga. Tapi nak kata kecam tu tak ada. Power sangat. Compare dengan player CPM. Bila kecam player CPM yang bubur nama YouTube fake kan. Automatik kena kecam. Dia punya kecam tu bukan biasa-biasa. Tu sebabnya aku cakap player CPM ni dia macam ganas lah macam tu. Sebabkan ganas tu lah membuatkan aku tak suka dengan player CPM. Tapi mengandangkan aku dah bagi tahu kat korang semua yang aku ni tak suka player CPM, jadi aku kena buktikan yang perangai aku ni tak sama dengan player CPM yang lain. Masya Allah, hampir je nak langgar tadi. Ya Allah, hampir. Oh. Siapa ni? Tak apa, beli je. Kita kaya. Tiba. Jadi kita dapat kereta tukar lah. Tak apa guys, kita keluar. Kita pakai kereta baru kita. Kita orang kaya. Aku rasa video ni agak panjang juga untuk... aku terpaksa turunkan grafis aku sebabkan grafis aku dah terlalu sakit mata. Aduh. Tengoklah dia punya graphics ni terlalu kuat, terlalu apa kata orang, terlalu power. Mana sah tak ni kan? Aduh. Aku kena masuk kat yang ni untuk setting lagi dia punya otak dia. Ha ni guys. Dia punya setting tu tak beberapa betul sangat. Tak berapa betul pula. Tak. Hai. Okay, kita keluar. Keluar. Kemudian kita save. Cepat. Aku nak post video eh. Post kan guys. Okay, aku post. Hello guys. Okay, di mana aku punya ni tengah ni. Okay, tak lama lagi aku nak post. Okay, sikit lagi. Dan post. Okay guys, kita sambung. So, aku... Okay, kita download interior. Nak bagi kereta ni nampak. Mak ai cantik gila. Wow, luxury weh. Bukan biasa-biasa bos. Okay, kita pakai kereta lain lah guys. Sebab aku dah fed up pakai kereta Lada tu. Guys, nak tak boleh kereta Lada ni balik. Sebab aku rasa macam... Sayang pula. Kereta ni tiba. Tapi dia ada keluar watch video and get free, dapat free.
Aku dengan pula. Aku kalau keluar kereta buruk, tak ada lah. Tapi nak kata aku suka dengan kereta buruk, tak sangat. Tak sangat pula. Taklah. Tapi aku suka kereta buruk ni sebab dia ada fungsi dia sendiri, guys. Tak macam enemies aku. Enemies aku cakap kereta buruk dia tak ada fungsi. Padahal kereta buruk dia ada fungsi dia sendiri. Okey, aku terpaksa post video lagi sebabkan aku lupa nak pakai rear wheel drive, jadi aku terpaksa post. Okey, dia punya record tu agak lama, tapi tak apalah. Okey, kita sambung. Okey, kita nak pakai kereta lain, guys. Kita pakai kereta yang kita ada sekarang. Saya ada kereta Toyota Camry. Adik-adik yang nak kereta Toyota Camry, ya boleh. Abang ada. Abang boleh top up, kan? Dan video sebelum ni abang ada top up. Abang corner nah. Padahal aku ni bukan abang. Aku ni goblok. Tiba. Okay. Kalau bagi kata aku nak top up sebenarnya duit aku tu. Tapi janganlah habiskan duit. Mentang-mentang nak kumpul duit terbanyak sampai 50k, orang jangan harap lah. Kita kena usaha, kita kena main game dalam ni lah, guys. Macam tu lah. Nasib aku. Yeah, guys. Aku ada beli kereta ni tapi aku tak modify kereta ni. Jadi, dia punya design ni agak pelik. Pelik. Okay, kita tengok lah kereta-kereta yang ada. Lama jadi urus. Aku top up. Tapi aku tak modified. Jadi, aku rubah sikit lah. Ni aku sama. Ini aku beli dengan orang-orang luar sana. Ni tak. Ni Myvi ni memang aku apa. Ni kereta ni. Kereta yang paling aku suka. Ini lah kereta yang paling aku suka. Paling aku jilat-jilat sekali. Ini lah kereta yang paling aku terkencing dalam seluar. Okay, ni tak. Sebab aku tak berminat dengan kereta BMW i8 ni. Tapi tak apa lah. Aku top up juga. Ini aku tak berapa minat sangat dengan kereta America ni. Dodge ni. Tapi tak apa lah. Aku top up juga. Ni pun aku suka kereta ni tapi boleh-boleh lah. Tapi yang kan. Ni pun sama juga boleh-boleh lah. Ni pun sama juga boleh-boleh lah. Ni pula aku nak modify Lada ni. Tapi tak apa, kita lain kali lah. Okay, ni pun nak modify tapi lain kali lah, tunggu. Sebab subscriber aku pun tak banyak. Macam mana aku nak modify kalau subscriber aku tak banyak. Dan aku rubah suai mengikut suka hati aku je. Jadi kalau nak kata cantik tu, mungkin banyak orang cakap kereta aku ni buruk. Sebab kenapa? Sebab aku buat kereta tak berapa perfect. Macam tu lah. Sama macam Myvi tadi tu. Yang aku main tak Myvi tadi. But ini kereta-kereta yang aku mampu lah. Bukan mampu lah. Ni bukan aku buat . Bukan. Itu memang kedai jualan tu apa tu buat kan. Kereta ni pun aku tak minat tapi aku top up juga. Tu aku. Kalau kereta ni. Ni memang aku modified, guys. Hitam pekat dan macam kereta India lah. Kalau lah korang dah tengok kereta aku ni, dah dia punya warna hitam tu dah macam kulit India. Ni aku tak berapa minat sangat tapi aku top up juga demi subscriber. Tiba. Ni kereta tadi. Ni tadi. Terlebih.
ni. Maybe ni guys. Maybe ni aku rubah suai mengikut cinta rasa aku je. Aku tak tengok komentar korang. Jadi aku buat macam ni aja. Korang bagilah berapa bintang untuk Maybe aku yang pelik ni. Pelik. Aku ni orang. Korang sendiri pun tahulah huruf A tu apa eh. Kalau pelik kat Malaysia ni huruf A tu tahulah kan. Sebenarnya bila tengok pelik huruf A tu pun dah nampak kantoi lah. Tapi tak apalah, kantoi pun kantoi lah. Tapi aku akan hati aku nak cakap bahasa orang. Tahulah kan bahasa negara tu. Tahulah kan negara pula bahasa negeri tu. Tapi tak apalah, kalau sebut bahasa negeri tu sekarang, bahasa lah, bahasa negeri yang negeri aku duduk sekarang ni, kadang kantor juga kan. Jadi lebih baik diam je. Okay, nak sambung main game apa? Dah aku fed up lah. Aku dah bosan main game Maybe juga. Bosan aku main game ni. Maybe ni dah tak boleh terbang. Tak boleh terbang. Kita main ni lah guys. Kita main game kerja-kerja. Sebabkan nak dapat duit banyak. Jadi kita kena main level ni guys. Oh, laju. Okay, break. Okay, let's go. Okay, this straight. Okay, nice. Hey, break pula dia. Okay, kita keluar. Okay. Saya nak sambung main game. Tapi kali ni, ya Allah. Kali ni kita teruskan sambung main game lagi. Game yang paling saya suka adalah CPM dan Car Simulator 2. Dua game ni memang saya suka. Jadi siapa yang main game Car Simulator 2 dan CPM, anda boleh komen. Anda boleh tonton video ini tiba. Okay. Kantor. Kita. Aku ada tu. Sorry guys, ayah aku pula pergi cakap memang kantoi. Okay, kita pilih kereta ni lah guys. Sebab aku peminat tiba. Aku suka kereta Mercedes guys. Daripada BMW dulu. Tapi tak apalah, mengandangkan BMW. Main aku Mercedes ni kerap sangat aku pakai guys.
nak pakai Mercedes atau BMW ataupun Toyota guys. Korang boleh komen ke bawah kereta apa yang saya kena pakai. Bangang betul lah. Keluar iklan. Bangang betul. Cuci. Apa lu? Bising. Berisik banget lu. Berisik. Suaranya memekak tengok orang aja. Baik cakap lah ni orang. Okay. Jangan skip. Biar je. Biarkan. Developer game ni kaya raya dengan iklan. Okay, rasanya okay, kita tekan pangkal . Kita kan je sebab dah ni. Okay, korang boleh komen kat bawah kereta mana yang saya ia kena pakai, kereta BMW ataupun Mercedes ataupun Toyota Camry. Tapi untuk video kali ni kita pakai kereta Honda Civic seperti biasa huruf A. Huruf A tu korang sendiri pun tahulah kan. Kereta tahulah kan. Bangsa H. Siapa sini bangsa H boleh lah tengok video ni. Tiba. Lama. Okay, kita masuk. Okay, ada Honda. Ada jenama daripada France iaitu Renault mak kau hijau. Ini tak silap saya Suzuki Jimny . Saya sendiri pun tak tahu ini kereta apa. Tapi yang pasti bentuk luarannya macam Suzuki Jimny. Tapi pendapat saya kereta ni macam Suzuki Jimny lah nampak. AKA. Saya ada pistol. Kenapa saya ada pistol? Sebab saya buat misi. Dan banyak misi saya dah complete. Besar. Besar kepada tekorak kau. Okay. Ni kereta Volkswagen. Merah, putih, kuning, biru. Bermaksud. Yes. Kan bendera Malaysia kita kan warna merah, putih, biru, kuning kan. Jadi yes. It's correct. So, kita pakai kereta Honda. Ya Allah, siapa? Oi, bodoh ke langgar aku? Ini Honda wey. Lagu ni aku suka. Na 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 na. Kalau lagunya waktu-waktu siang-siang boleh lah dengar kan. Tapi waktu malam ni guys. Sebabkan waktu malam ni ayahku selalu suruh aku tidur. Waktu malam ayahku suruh aku tidur. Tidur je kerja. Kita race lah guys. Siapa paling laju? AKA Fala menang ataupun tidak? Siapa sondol aku ni? Tadi. Aku ada rasa macam-macam lah. Macam ada orang sondol aku ikut tadi. Aku bukan nak tuduh. Tapi korang sendiri pun tahu lah kan. Bila korang bawa kereta. Korang akan terasa sondol kan. Rasa macam ada orang sondol aku lagi. Siapa kan? Let's go. Oh, Honda. Bangsa hit. Oi. Cuma tak ludah lagi. Oi. Kereta tersebut sebelah kita weh. Stand by. Jangan bagi gigi dia lepas dari gegarisan penampak itu. Kereta ni dia tak laju. Dia punya horsepower-nya saja. Kalau lah korang tanya kan, dia punya berapa horsepower dia saja.
Jadi memang tak laju. Dalam game lah, dalam game dia tak laju. Tapi untuk mangkuk hijau lah memang. Pendapat saya lebih baik Abang Syafiq Aiman main game ni. Sebab game ni dia ada Honda Civic yang Abang Syafiq Aiman pakai dulu lah. Dan kereta ni kita boleh modify, tapi saya tak modify betul-betul sebab saya tak berapa suka sangat dengan modify. Tiba saya suka, tapi nak kata peminat modify tu tak ada lah. Tapi saya cuba juga nak modify. Maai video panjang gila. Oi, panjang gila. Tak apa, kita habiskan, kita habis perlawanan ni, kita terus ending video eh. Okey. Ending video. Ah, betul lah. Habiskan video. Okay, let's go. Ya Allah, kau pergi mana? Aku ni menambahkan masa tau, tahu tak? Ya Allah. Cakap je pandai, tapi... Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sikit lagi. Alamak. Kereta bangsa H ni dia tak laju lah. Fed up tau tak pakai kereta bangsa H ni tau. Kenapalah rakyat Malaysia suka pakai kereta bangsa H ni? Aduh, tak tahu betul lah. Apa yang spesial sangat dengan kereta Honda ni pun aku sendiri pun tak tahu. Okay guys, ya Allah, keluar bangang tu. Okay guys, itu sahaja untuk video. Sekejap. Keluar. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang suka, korang boleh like, comment and subscribe. Okay. Macam ni lah, rupa Honda Civic aku. Kalau korang dah tengok Honda Civic aku ni, dia macam, aduh, banyak cakap lah pula aku ni. Macam kereta, apa tu, Syafiq Aiman tu. Kalau kat CPM ada kereta ni, cuma dia bezanya adalah Type R. Kalau ni bukan, ini dia more kepada kereta family lah, macam tu. Pendapat saya ni adalah 1.5 pendapat saya. Tapi kalau betul-betul punya ada 1.8. Mungkin saya tengok 1.5, tapi sesilah enjin ni 1.8 lah. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, korang boleh like. Ya Allah. Korang boleh like, comment and subscribe, okey? Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.